Okey, jom. Kita ke Bukit Teh untuk kita ambil ayam daripada Syam Bukit Teh. Jom. Cuaca mendung-mendung, hujan-hujan, renyai-renyai macam itulah. Ha. Tapi still okeylah, bolehlah bawa motor. Saya boleh bawa motor. Kereta ni apa mangkuk sangat. Hang nak ke sini tapi hang masuk bodoh betul lah. Nak kata pandai bodoh, nak kata bodoh tak pandai. Mampu ke hang lah. Okey, jom kita ke Bukit Teh. Daripada rumah DK ke Bukit Teh tu lebih kurang dalam 5-6 km macam tu lah, 5-7 lah, lebih kurang lah. So DK bawa laju ni lebih kurang 70 km sejam. So harap-harap suara DK clear lah. Kalau tak clear, DK minta maaf. Ini percubaan pertama menggunakan mic ni letak di dada. Bukan tak di dada, letak di bawah collar, di collar, di collar baju. So harap-harap it's clear. Dan DK pun harap dia tidak akan ada bunyi angin yang kuat sangat. Oh, lajunya potongku. Okey, macam ni lah cara DK bawa motor, santai-santai, relax-relax. DK memang tak bawa laju lah. DK bukan jenis yang bawa motor kalau masuk corner ke, keluar corner ke, kat traffic light ke, pulas jenis rotor tu sampai habis, tak ada. Memang tak macam tu lah. Cara DK bawa memang slowly, gradually, pelan-pelan, tambah laju macam tu. Bukannya terus pulas dan terus speed lah. DK pakai kamera DJI Action Cam yang DK beli pada tahun 2018 ataupun 2018. DK beli 2018. DK pakai dah banyak job yang DK buat dengan kamera ni. So far bagi DK, kamera ni memang okey lah, clear lah. Dia punya function dia memang terbaik lah. Ini hujan start renyai-renyai. DK masih lagi letak kamera ni di dada, tak apa. Sebab dia memang kali sayak. Tapi kali sayak dia pun ada limit dia. Masalahnya sebab DK pakai external mic, external mic. Bila pakai external mic ni dia akan ada expose kepada potensi hujan masuk kat tepi body. Kalau tak pakai external mic, pakai internal mic, dia memang boleh ada water lah, boleh masuk dalam air lah. Boleh masuk dalam air, bukan air boleh masuk lah. So DK ke rumah Syah Bukit Teh, DK selalunya akan ikut jalan belakang. Jalan belakang ni basically jalan orang kata ada off-road sikit lah. Jalan ni dah lebih dekat sebenarnya kalau nak compare ikut jalan depan tu. So dia akan masuk kiri di sini, di Kampung Kuala Tasik. Dia akan masuk di Kampung Kuala Tasik. Jalan ni jalan baru lah, dia baru tar ni jalan ni. Apa mungkin nampak kan, dia baru tar ni. So, hujan dia dapat hujan renyai-renyai sikit. Okay, video ni DK akan buat panjang lah. DK akan buat panjang sampai ke rumah Syam Bukit Teh. Salah satu ahli NVOG yang juga pengedar ayam yang terkemuka. Dan DK memang beli ayam daripada dia sejak tahun 2019, kalau tak silap, lebih kurang lah. So memang akan beli dengan dia lah senang. Kalau terdesak, terkejut, tergempak tu mungkin terpaksa beli kat market. Tapi kalau tak terkejut dan tak tergempak tu, kita akan beli di dengan dia. Van tu macam tak nak hilang pula kan. Haram betul lah. Ada lesen GDL ke tak ada tu. Okay, so kita akan lalu jambatan TT ni, sungai ni, dan kita akan masuk kanan off-road sikit ke sini. Jalan ni memang ada jalan sebenarnya, tapi orang dah tak jalan, kereta pun dah tak lalu.
So dia jadi macam berhutan sikit lah. Dan adalah sedikit-sedikit unsur-unsur off-road dia tu. Ni ada ayak ni, kita buat pelan sikit. Sebab kita tak nampak bawah dia macam mana. Sekejap lagi pokok ada lubang ke apa, tergolek dok macam tu eh. Alright, selamat. Okay, shock bawa Modenas Elegant ni. Sitting position dia memang santai, tangan memang relax macam ni. Pinggang ada support dengan dengan seat belakang ni, dia ada support sikit. Jadi ada visor yang rendah, tak tinggi. Dia dapatlah orang kata menolak angin ke atas dan angin tak direct sangat ke dada lah. Sini dia gelap sikit sebab dia hutan kan. Bukan hutan lah, dia kelapa sawit sebenarnya. Tapi dia masih lagi jalan ni, jalan tar yang tak berpenghuni. Bukan tak berpenghuni, dia tak tak digunakan oleh kereta. Banyak digunakan oleh motor lah, macam depan tu ada motor kan. So daripada tahu dah ni orang kampung sini je yang lalu sini pun. Budak-budak muda, budak-budak tua. So jalan ni dia memang santai, relax. Baca dia satu jalan atas ni, DK tak berapi lagi lah jalan ni. Jalan ni masuk kebun rasanya. Jalan atas depan ni kan. Dia masuk kebun ni kot. Ladang-ladang apa? Ladang kelapa sawit. So sini dah dekat dah, nak sampai dah. So back to Modena Elegant ni, 150. Performance dia okey. Dia 4 piston pula. 4 apa ni, waf. So intake ada 2, exhaust ada 2. So dia save petrol. Save petrol dia lebih stable lah. Dan handling dia langgar lubang apa semua tu tak terasa sangat. Tak terasa melompat sangat. Dia lembut je. Dia rasa macam relax lah, santai. Motor santai-santai kan. Motor-motor Elegant ni masa keluar dulu quite famous lah. SYM dia sebenarnya dia keluaran SYM. Dia masa tu Modenas ambil SYM punya design, dia bawa masuk. Dia kalau di Taiwan ni dia SYM, dia panggil SYM Joyride lah. Dia memang Joyride lah. Nama dia pun Joyride kan. So okey lah, motor ni bagi DK memang okey lah. DK buat sendiri maintenance dia, tukar belting, cuci TBT dan apa ni, minyak hitam, minyak gear, semua DK buat sendiri lah. So benda ni boleh buat sendiri, kita buat sendiri lah, dia tak susah pun. Jadi maintenance dia pun tak mahal. Okey, nak sampai dah. Kita nak sampai dah. Harap-harap sorry DK clear lah daripada tadi duk merepek kan. Takut tak clear lah. Tak clear nanti kena up dalam editing, tak syok lah. Hopefully is clear. Kalau tak clear kena buat leno. Syam ni tadi kata dia nak tidur, tapi tak tahulah aku, dia dah bangun kan. Tadi mesej dia tak reply pun. Okay, kita nak sampai dah. Kita dah masuk kawasan kampung sini. So kiri ada sungai yang tadi yang kita cross kan. Kita dah cross balik lah sungai ni. Dan kanan ada kampung-kampung apa semua lah. Tak tahulah, nampak kot dah kamera ni. Harap-harap nampak lah. Takut nampak ni ya, dengan ni jenuh apa komplit lagi. Ni kita dah sampai. Ini rumah Syam Bukit Teh on the right. Rumah dia kot. So kita masuk sini. Rumah dia di belakang. So kita masuk di sini. Dan kita sudah sampai ke rumah Syam Bukit Teh. Kita tekan horn. Pin-pin. Alright. Kita dah selamat sampai. Pergi tekan stop buat apa kan. Kena tunggu sat lah. Kena tunggu dia keluar dulu. Orang kata betul ke rumah dia ni. Kenapa dia tak keluar? Kita tunggu dia keluar dulu.
Kita tengok apa dia buat. Dia tengah tidur ni rasanya. Dia mesti tengah tidur ni. Ah, dikir letak dekat sini. Okay, go no. Tak macam ni. Tak ni, wire ni. Okay. Sudah hujan. Kat sini hujan lah pula. Okay. Sekarang jam menunjukkan pukul 5.26 ha, kan dia kata dekat je kan. Kalau tengok video tadi boleh tahu dah berapa minit daripada rumah Syam ke rumah DK. Dari rumah DK ke rumah Syam. Tu Syam kat pintu dah. Tak, kita off ni dulu. Tunggu sat pula dia kata. Tunggu sat. Sebab apa? Sebab tidak, tak bangun lagi. Itulah orang suruh tidur awal, tak mau. Malam, masih boleh buat. Itulah cerita dia. So, okey tak kalau DK ni pakai macam ni? Ni rumah Syam. Kita nak buat tour rumah dia pun boleh juga kan? Ini kereta Aurora dia. AHN. Dan ini kereta Proton Persona. Dia beli last year. Ni Modenas Elegant yang DK masukkan 2 tone merah hitam. Kenapa merah hitam? Sebab masa beli motor ni dengan harga RM500 banyak body part yang dah pecah. Body part yang tinggal original dengan motor ni adalah yang ini dengan yang ini. Yang ni lah kan, warna hitam ni. Dia colour dia hitam. Yang depan ni tukar lain. Depan fender ni pun DK tukar lain sebab pecah agak. So inilah dengan box semua. So inilah Modenas Elegant yang DK masukkan tadi. Tayar depan belakang 12 inci. Ada kickstart. Kalau mai terlesak apa, bateri mati ke apa, boleh kickstart lagi. 150cc. Kapasiti tangki minyak dia. Tangki minyak ada kat sini, kat tempat pun minyak. Kita letak, kita masuk minyak dekat sini. Kita masuk minyak dekat sini dan dia akan mengalir ke tangki minyak di tengah tempat pun minyak tu. Tangki minyak dia pun 8.8 liter ke 8.3 liter lah, something like that lah. And then kita pergi sebelah sana. Sebelah sini masa DK beli, yang ni tak ada. Jadi dia ganti lain. Lepas tu exhaust ni pun cover dia DK dah tukar lain. Yang asal memang calak gila-gila punya. Depan sama juga DK tukar semua. Yang ni tak ada. DK tukar lain, DK pasang. Lepas tu yang ni DK buat DK modify lah. Ini DK modify ni. Original tak ada. Disc brake depan belakang. Nah, inilah dia Modenas Elegant yang DK masukkan tadi yang boleh sedap ni. Sebab ni seat dia lebar. Lepas tu dia ada tempat-tempat sandar ni. Tu Syam. Ini dah Syam. Syam Bukitir dia. Tadi dia malam dia tidur tengok bola. Tengok bola dia pun jadi bola lah. Dia tidur kat ni nampak. Nampak dia lari nampak. Dia lari dengan baju tak pakai lah apalah. Tengok dia lari pula. Itulah, inilah rumah Syam Bukitir. Kalau kita nak buat, kita nak buat apa ni, kita nak buat tour rumah dia pun boleh. Ni besar rumah ni. Ni ayam yang telah kita order. Dah sampai. So dia, nampak ayam. Sejuk beku lagi. Tak sini dulu. Tak sini dulu. Nanti kita bawa balik.